Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ran Rahmawati, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 18320021. Di sini saya akan membuat produk bioteknologi, yaitu saya membuat bakpao dengan isian dari parutan kelapa. Bahan-bahan untuk membuat bakpao yaitu ada tepung terigu 250 gram, gula pasir 3 sendok makan, minyak goreng 2 sendok makan, air putih 150 ml, ragi instan 1 sendok teh, garam setengah sendok teh. Untuk alas bakpao bisa menggunakan daun pisang atau kertas roti. Selanjutnya, bahan untuk isian bakpao yaitu kelapa parut, gula merah yang sudah diiris halus, garam setengah sendok teh, air putih 150 ml. Proses pembuatan bakpao dimulai dari mencampurkan semua bahan. Pertama, tepung terigu kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, gula pasir. Lalu, ragi instan. Dan jangan lupa garamnya juga dimasukkan ya. Selanjutnya, aduk hingga tercampur merata. Setelah itu, beri air putih sedikit demi sedikit ke dalam bahan yang sudah kita campur tadi. Nah, yang terakhir, masukkan minyak goreng ke dalam adonan. Lalu, kita aduk kembali supaya merata. Selanjutnya, uleni adonan hingga kalis. Menguleninya bisa menggunakan tangan. Selanjutnya, supaya lebih mudah menguleni adonan, maka pindahkan adonan ke tempat yang lebih lebar. Beri sedikit tepung supaya tidak lengket. Nah, cara menguleninya seperti saat kita mencuci baju. Cara ini berguna supaya adonan cepat kalis. Nah, adonan bakpao sudah kalis. Selanjutnya, pindahkan adonan ini ke wadah lain. Lalu, tutup menggunakan kain bersih. Dan diamkan selama 45-60 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Mari menunggu bakpaonya mengembang. Mari kita buat isian bakpaonya. Masukkan air putih ke dalam wajan. Masukkan juga